selamat datang di channel YouTube Deju, channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis. Rudy Hartono. Hingga hari ini tak ada satupun pebulu tangkis yang berhasil menyamai pencapaian Arek Surabaya ini. 8 gelar All England disabetnya dari tahun 1968 hingga 1976. Ia pun masuk dalam jajaran Guinness Book of Record karena pencapaiannya itu. Gelar All England pertamanya diraih ketika berusia masih menginjak 18 tahun. Selain pencapaian itu, Rudy Hartono juga menjadi tokoh utama kesuksesan Indonesia meraih Thomas Cup pada tahun 1970, 1973, 1976, dan 1979. Swiking. Semasa aktif sebagai pemain, pria kelahiran 28 Februari 1956 dikenal sebagai Raja Smash yang mematikan. Kehebatannya melepas smash ke lapangan lawan membuatnya meraih 3 gelar All England pada tahun 1978, 1979, dan 1981. Ia pun dianggap sebagai penerus Rudy Hartono kala itu. Bersama Rudy Hartono, Lim bersama-sama mengangkat Thomas Cup edisi 1976 dan 1979. Lim kembali mengangkat supremasi tertinggi bulu tangkis beregu putra itu pada tahun 1984. Alan Budi Kusuma. Dialah tunggal putra pertama Indonesia yang berhasil mengibarkan merah putih di ajang Olimpiade. Setelah mengalahkan rekan senegaranya yang lebih diunggulkan, Ardi Wiranata di partai final Olimpiade Barcelona 1992. Dia juga membawa tim Thomas Cup Indonesia merajai turnamen itu pada edisi tahun 1994 dan 1996. Taufik Hidayat. Pria kelahiran Bandung ini menjadi tunggal putra kedua dan terakhir hingga hari ini yang berhasil mempersembahkan medali emas Olimpiade. Pemain yang terkenal dengan teknik backhand smash-nya itu meraih medali emas Olimpiade 2004 Athena. Taufik dikenal sebagai sosok yang karismatik di atas lapangan. Dengan pembawaan yang tenang, dia membuat teknik bulu tangkis seolah menjadi pertunjukan seni yang memikat. Dia juga mempersembahkan 2 trofi Thomas Cup pada edisi 2000 dan 2002. Haryanto Arbi. Berbeda dengan Taufik, Haryanto Arbi justru dikenal sebagai pemain yang penuh energi saat bertanding. Smash-smash keras membuatnya dijuluki si smash 1000 watt di masa jayanya. Prestasi tertinggi Haryanto Arbi adalah berhasil menjuarai All England 2 kali. Dia juga turut berjasa mempersembahkan 3 Thomas Cup pada edisi 1994, 1996, dan 1998.